guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Fenya. Dan di video kali ini aku bakalan nge-review satu makanan yang belakangan tuh lagi viral ya guys. Tapi setelah aku lihat-lihat sih, setelah aku lihat-lihat tuh banyak banget yang sebenarnya jualan makanan ini dan dijadiin bisnis juga. Cuma yang paling viral itu adalah di Asta. Kalau kalian tahu, Asta itu adalah mall yang baru di Jakarta. Dan tahun lalu kayaknya ya, baru ada di tahun 2020. Cuma aku emang gak sering kesana. Jadi kalau misalnya aku lagi ke Asta, aku tuh selalu ngeliat tempat ini tuh full banget. Tempat apakah itu? Tada! Bakerman. Kalau kalian pergi ke Asta dan mungkin ngeliat tempat ini ya, si Bakerman, itu tuh banyak banget orang ngantri. Apalagi pas baru-baru buka mallnya dan tempat ini juga mungkin ya. Tapi setelah aku lihat, aduh tunggu dulu deh, agak sepi gitu kan. Jadi karena aku tuh juga orang yang suka banget sama croffle, aku tuh pengen tahu gimana sih sebenarnya rasa si Bakerman ini. Oke, nah menunya sendiri itu sebenarnya banyak banget di Bakerman. Cuma aku pilih spesifik emang croffle. Dan aku akan tunjukin bentukan croffle-nya guys. Tadaaat! Tuh ya. Jadi aku beli ada 4 croffle. Nanti deh ya, detailsnya bakal aku kasih lihat ke kalian. Jadi di Bakerman itu sendiri ada 8 varian croffle, tapi aku jujur aja gak semuanya beli karena yang aku pilih tuh cuma rasa-rasa yang aku suka aja gitu loh, yang kayak kayaknya menarik nih gitu. Jadi sisa-sisanya itu aku mungkin kurang suka rasanya spesifik. Jadi aku beli cuma 4 varian. Jadi varian rasa yang aku beli itu ada salted caramel, terus juga ada biscoff. Dan abis itu ada Nutella guys. Jadi kalau dia di take away itu emang dapat kayak saus kayak gini. Cuma menurut aku ya agak kurang banyak gitu kan. Pengennya tuh banyak gitu loh. Jadi dalam satu piring ini tuh ada 2 ya. Jadi menurut aku kalau misalnya sausnya segini tuh satu croffle menurut aku agak kurang. Tapi kita akan coba masing-masing. Karena aku beli 4 nih guys. Cuma yang varian terakhir yang aku beli itu adalah yang original, which is gak dapet saus. Jadi aku cuma makan si croffle-nya aja tanpa saus. Karena aku kebetulan juga suka yang original gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari bentukan ini sendiri guys, keempat-empatnya ini itu kayak udah ditaburin atau mungkin kayak emang manis gitu kali ya. Maksud aku tuh dari bentuknya tuh kayak udah ditaburin atau dioles sama mungkin karamel atau apa gitu ya, atau mungkin udah diolesin gula. Nah, cuma aku mau ngerasain dulu yang original tuh gimana sih sebenarnya ya. So, kita akan cobain satu dulu. Dan menurut feeling aku sih kalau misalnya udah kayak begini bentukannya, otomatis semua dari keempat ini tuh sama aja sih. Cuma yang ngebedain pakai sausnya aja, kayak ada saus biscoff, ada salted caramel dan juga Nutella. Oke, untuk detailsnya sendiri ini tuh sebenarnya croissant ya. Kalau kalian lihat ini tuh bentuknya croissant ya kan. Dan kenapa ada pakai vel-velan? Karena emang digepengin kayak waffle gitu loh. Jadi ya kita cobain aja dulu nih gimana rasanya. Oke, jadi yang ini aku akan cobain dulu. Yang pertama yang original. Kalau misalnya menurut aku sih dari bentukan ini semua ya, ada kayak 4 croffle ini, menurut aku yang ngebedain cuma sausnya doang. Jadi kalau kita makan plain ya kayaknya sama aja sih semuanya ya. So, kita akan mencoba. Sejujurnya sih kayak croissant biasa ya, cuma ini lebih manis aja gitu loh. Lebih manis karena seperti yang aku tadi udah bilang, kayaknya emang dia tuh diolesin atau mungkin tempatnya pas dia mau ngegepengin jadi waffle ini, itu tuh emang kayak diolesin sama gula cair gitu loh menurut aku. Jadi oke lah. Dan kita akan coba kalau dia tuh dicocolin sama si salted caramel dulu ya. Berarti ini varian pertama yang aku cobain kalau pakai salted caramel. Sorry kalau bentukannya kayak begini udah jadi gepeng karena udah gue makan. Kalau gue belum makan sih tetap aja bentukannya kayak begini ya. Oke, next. Sejujurnya banget.
emang lebih enak kalau dipakein sausnya, jadi nggak plain ya. Ini salted caramel, tapi menurut aku karena namanya aja udah salted caramel, jadi otomatis harusnya dia tuh ada seperti asinnya. Dan kalau karamel udah pasti manis ya, ini juga udah manis, jadi ini tambahin salted caramel. Gimana ya, menurut aku sih rasanya sama aja, cuma asinnya kurang ya. Sebenarnya kenapa nggak cheese aja gitu, kayak lebih enak nggak sih sebenarnya? Kayak lebih asin, lebih cheesy, terus pakai manis, terusnya kayak lebih enak kan sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena yang jualan juga mereka, masa aku yang ngatur ya kan? Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung ke varian kedua aja dengan waffle yang sama, karena aku yakin ini semua sama ya, rasa ininya cuma toppingnya doang yang beda-beda. Nih guys, yang kedua Nutella. Jadi kalau Nutella kayaknya sih emang udah Nutella aja gitu, nggak ada kayak apa ya, nggak ada yang kayak sesuatu yang special gitu loh. Pakai Nutella juga enak. Justru kalau menurut gue sih lebih suka pakai Nutella, jadi kayak ya udah manis-manis aja sekalian, asin-asin aja sekalian gitu kan. Yang kayak tadi ini salted caramel. Cuma kalau salted caramel sendiri kan emang salted caramel. Ini gimana dong? Aku juga bingung ya. Coba buat kalian yang udah cobain salted caramel, boleh komen di bawah guys, kira-kira menurut kalian gimana? Nah kalau menurut aku guys, cara menghemat kalau misalnya kamu beli si Croffle ini adalah kalau kamu udah punya si Nutellanya di rumah, kamu tinggal beli aja nih, order by Gojek atau apa gitu ya. Kamu tinggal order yang original aja, ya udah tinggal cocolin aja ke si Nutella ini. Bahkan kalau misalnya kamu mau pakai saus kacang ya tinggal beli Skippy gitu aja sebenarnya, ya nggak sih? Dan yang terakhir, Biscoff. Jadi kita cobain, aku kira tuh dia tuh kayak ada apanya ya, kayak improvisasi gitu loh guys. Jadi nggak plek-plek, emang cuma pakai Nutella doang. Mungkin tadinya tuh di waffle-nya tuh ada apa gitu gue kirain kan. Ternyata ya gue aja berarti yang ekspektasi terlalu tinggi ya. Sama juga guys, yang Biscoff. Ini udah croffle kedua guys, berarti ya emang dia tuh kalau dimakan ya emang cuma gini doang aja, ngerti gak sih maksud gue? Kayak gimana ya ngomong ya? Ya emang croissant sama waffle, jadi emang gak ada sesuatu yang membedakan setiap variannya, jadi cuma emang beda toppingnya doang aja gitu loh. Biasanya menurut gue. Oke, jadi kalau menurut aku yang Biscoff super B aja. Salted caramel boleh lah ya, tapi kurang asin, kurang salty gitu. Ini coba gue coba lagi nih. Salted caramel juga enak, tapi nggak sesuai ekspektasi. Dan aku sih paling suka kayaknya Nutella deh. Dan ada beberapa varian rasa lainnya, cuma aku nggak beli. Jadi kayak croffle itu memang croffle yang original, kayak ya udah, yang original tuh bentukannya kayak gini, ya kan? Tapi cuma toppingnya ngebedain ada 8 topping berbeda gitu guys ya. Jadi buat kalian yang penasaran juga berapa harganya, aku akan kasih tahu. Total dari 4 croffle ini sendiri aku beli itu di harga Rp119.900. Dan kalau misalnya yang Biscoff Nutella dan juga Salted Caramel Croffle itu harganya Rp28.000 masing-masingnya ya. Tapi kalau misalnya yang plain doang itu Rp25.000. Menurut aku ya worth it sih. Apalagi kamu juga belinya di mall, jadi wajar banget harganya Rp25.000 menurut aku. Dan size-nya juga gede guys, karena aku juga punya langganan Croffle sendiri. Dia tuh rumahan dan lebih kecil sih dari sini, dan memang harga juga jauh lebih murah, cuma saus toppingnya enak banget guys. Tapi kalau di tempat yang aku biasa beli croffle itu, dia punya topping cream cheese dan aku suka banget sama cream cheese-nya gitu kayak. Tapi yang bikin gak enak kalau di tempat
yang aku biasa beli itu kroffelnya tuh gulanya tuh benar-benar mateh gitu loh. Gimana ya, kayak gula tuh benar-benar gitu. Kalau ini, kalau kamu makan plain original biasa doang nih kroffel begini, menurut aku enak gitu, nggak terlalu gitu loh gulanya. Ngerti kan maksud gue, pasti ngerti lah ya. Jadi kalau misalnya si kroffel yang biasa aku beli tuh, kalau kroffel yang biasa aku beli tuh kita emang harus request nggak usah pakai gula gitu loh. Kalau ini kan emang kalian pasti bisa lihat ya, dia tuh agak berkilau-kilauan gitu karena ada gulanya pasti dioles-olesin. Cuma ini tetap enak gitu loh, nggak yang gitu loh gulanya, pasti paham lah ya maksud aku kan. Jadi menurut aku kalau dari segi si Bakerman ini keren banget dari segi packaging. Orang-orang tuh di Asta semua tuh pada beli ini guys, karena jujur antriannya panjang banget. Dan kalau dari segi packaging aku suka ya, jadi dia holo-holo gitu. Ya menurut aku pricey gak apa-apa juga, gak ada masalah. Karena emang ya mungkin nutupin cost ini juga kali ya, karena mahal bah ini buat ginian. Dan kalau menurut aku untuk harga yang segitu sih wajar-wajar aja, karena dia juga packagingnya juga bagus gitu. Kalau packaging yang gue biasa beli kroffel tuh B aja, kayak cuma ya bukan kardus sih, kayak karton biasa gitu dan ya udah. Tapi kalau ini kan emang udah settle gitu loh. Dan kalau kamu beli dua kroffel, dia tuh emang cuma ngasih kayak karton dan paper bag gitu doang tempatnya. Tapi kalau misalnya kamu beli kayak lebih dari 3, mungkin kamu bisa dapat ini gitu. Dan semua tuh pada beli ginian guys, jadi kan aku merasa tertantang ya, ini emang apa sih. Emang aku tahu sih ini tuh sempat viral di TikTok atau di mana gitu, aku sempat dikasih tahu juga sama saudara aku kayak cobain deh, tapi kayak rame banget yang ngantri, jadi kayak kita okay, next time aja gitu. Nah kebetulan tadi tuh emang sepi jadi nggak ngantri gitu, tapi pas kita udah ngantri banyak juga lagi guys yang datang. Jadi emang abis selesai gitu yang ngantri ada lagi, abis selesai ada lagi ya, begitulah ya. Dan aku sayang gak sempet videoin betapa ramenya tuh di tempat itu untuk ngantri. Jadi emang harus mikir-mikir dulu ya untuk beli. Dan kayaknya emang kalau kalian gak sanggup untuk ngantri, menurut gue bagusan lo mendingan lo order aja dari Gojek atau Grab gitu, daripada ribet. Oke? Jadi segitu dulu ya guys review kroffel dari aku. Menurut aku tuh kroffel ini ya B aja sih, gak yang gimana-gimana banget. Cuma kalau dari segi ukuran emang dia standarnya memenuhi standar bayang-bayang aku ya. Tapi kalau misalnya untuk dari segi rasa yang plain okay. Tapi kalau untuk dari segi topping menurut aku agak B aja. Cuma aku paling suka yang salted caramel dan juga Nutella. Tapi kalau disuruh pilih dua, aku lebih suka Nutella. Dan aku sebelumnya itu udah nanya sama si mbaknya, ini tuh tahan berapa hari? Dia bilang bisa tahan sampai 2 hari dan langsung dimasukin ke kulkas aja kalau kalian emang pengen makan di besok harinya. Sekian dulu review dari aku guys. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastinya, I'll see you guys on my next video. Bye!